Hasilnya seperti ini, guys. Ini sebentar lagi akan saya coba, guys. Caranya pakai HP seperti ini dah. Lumayan bagus. Nah, nanti akan saya cobain ya, guys ya. Ayo ikut ya, guys. Saya mau berangkat, guys. Mau coba test drive helmnya seperti ini. Ini helm lama ya, guys, tapi masih bisa dipakai, guys. Lumayan, guys. Tidak perlu beli yang mahal, guys. Gini aja udah cukup. Nah, ini kalau dibuka nanti ada perbedaannya antaranya ini ditutup suaranya, guys ya. Nanti pakai mic external. Ya guys, langsung guys ke tutorialnya, guys. Dan pas di jalan nanti hasilnya seperti itu. Mudah-mudahan ini videonya bagus sekali. Ayo guys, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adila Vlog Channel. Ini guys, mau lanjutin yang kemarin ya guys. Mau nyoba hasil pasangan mounting HP untuk motovlog yang barusan saya pasang kemarin, guys. Baru saya coba, guys. Mau lihat hasilnya gimana, bagus apa enggak. Ini kameranya masih tetap, guys, pakai HP, guys. Kameranya masih pakai HP. Pakai HP dan pakai helm full face. Seperti ini, guys. Nah, ini gambarnya bisa stabil atau enggak, ini nanti saya cek. Mudah-mudahan ini gambarnya bagus. Kalau yang taruh chest strap di dada itu, guys, itu kalau pas kena jeglongan di depan itu goncangannya sangat kencang sekali, guys. Jadi dari setir, dari tangan megang setir itu ke dada itu goncangannya agak kencang. Jadi ini saya coba yang pakai helm, kayaknya lebih halus nih, guys. Lumayan lah, guys, seperti itu ya. Low budget, guys. Pakai HP aja, pakai helm sudah 3 tahun yang lalu masih bisa dipakai. Yang penting bisa dipakai untuk motovlog, guys. Yang penting hasilnya bening, gambarnya bening, guys. Wih, bening kayaknya ini, guys. Mudah-mudahan pemirsa senang sekali sama video ini. Motovlog sore-sore ini saya berada di Jalan Tangkuban Perahu Denpasar, Bali. Mau menuju ke Tugu Umar Barat, nanti muter ke Tugu Umar Barat, langsung ke Mahendradatta. Mahendradatta dan Pasar Bali. Masih tetap di Bali, guys. Jalan-jalan di Bali, guys. Ayo, teman-teman yang masih penasaran dengan Bali, silahkan datang ke Bali, guys. Dan bolehlah mampir ke rumah, guys. Ngopi-ngopi bareng gitu. Seperti itu, guys. Untuk mikrofon saya pakai mic eksternal, guys. Pakai mic eksternal. Ya, mudah-mudahan hasilnya bisa memuaskan. Dan suaranya, mudah-mudahan ini suaranya tidak terlalu bising, guys. Tidak banyak angin masuk. Makanya saya pakai helm yang full face. Biar suaranya biar ada peredam gitu, biar suaranya nggak terlalu berisik. Ini suara motor aja nggak terlalu kedengeran, guys, soalnya ini sudah apa ya, mikrofonnya sudah saya taruh, saya setting taruh di dalam helm. Kaca ditutup. Ah, coba saya akan coba kacanya saya buka, guys. Kalau dibuka seperti ini, guys. Mudah-mudahan suara anginnya nggak kedengeran, guys. Mudah-mudahan nggak ada angin. Nah, ini lumayan, guys. Kalau misalnya nggak pakai mic eksternal, suaranya ini berisik sekali, guys. Sorry, guys. Suaranya serak-serak, guys. Tadi malam.